Pertanyaan dari Bambang Wahono Berapa waktu yang diperlukan jika kita memutari bumi dengan kecepatan cahaya? Oke, masih ingat rumusnya ya V sama dengan S per T V melambangkan kecepatan S melambangkan jarak T melambangkan waktu Di sini kita tahu V nya kecepatannya itu kecepatan cahaya Sekitar 300.000 km per detik Untuk S-nya atau jaraknya itu keliling bumi sekitar 40.000 km. Terus sekarang mencari T-nya. 300.000 sama dengan 40.000 per T. Jangan lupa kita pindah ruas, kita tukar posisi. T sama dengan 40.000 dibagi 300.000. T sama dengan 0,13333 dan seterusnya. Jadi sangat cepat waktunya itu sekitar 0,013 detik atau dengan kata lain dalam waktu 11 satu, satu detik kita bisa memutar bumi 7,5 kali jika dengan cepatan cahaya oke okay. pertanyaan dari D di sini pertanyaan seperti ada typo tapi oke okay lah di sini minfor akan mencoba memahami maksud dari 64 ions jika bumi berotasi itu bulat tetapi bagaimana jika tidak berotasi dan berevolusi. Oke. Jadi gini. Dikarenakan rotasi bumi maka bentuk bumi yang seharusnya bulat sempurna menjadi agak kurang sempurna, agak sedikit lonjong. Tapi ini lonjongnya juga beda tipis banget. Jadi jari bumi di khatulistiwa itu sekitar 6378 km. Adapun jari-jari bumi di kutub itu 6.371 km. Dia ya dari bentuk bumi yang ukuran bumi yang segitu besarnya 6000-an km tadi. Ternyata cuma selisih 7 km saja. Sehingga kelihatan seperti sempurna, tapi itu sebenarnya ada sedikit kelonjongan yang tidak kasat mata. Nah, bagaimana jika bumi tidak berrotasi? Nah, jika bumi tidak berrotasi, maka bentuknya akan menjadi bulat sempurna di antaranya. Lalu apa? Bagian yang siang ya akan siang terus, yang malam malam terus karena dengan rotasi bumi itu maka terjadi pergantian siang dan malam. Kadang siang kadang malam. Oke. Lalu bagaimana jika bumi itu tidak berevolusi? Nah, jika bumi itu tidak berevolusi, maka tidak ada pergantian musim. Dia ya, hujan-hujan terus, kemarau-kemarau terus, musim panas-panas terus, dingin-dingin terus. Ya, dan lain-lain lagi. Nah, dari evolusi itu menyebabkan pergantian musim. Ketika bumi tidak berevolusi ya gak ada pergantian musim ya gitu pertanyaan dari Holland kapan Mid and Field Nah mau kapan dan di mana terus siapa nih si Holland ini macam-macam greet tapi nggak tahu siapa ini nah, dah lah pertanyaan dari Ilyas Rivari mengapa langit malam berwarna hitam bukan hijau ya karena malam hari kan gelap dan gelap itu hitam jadi ketika gelap ya segala sesuatu akan terlihat mendekati hitam begitu segala kita terlihat hitam beda dengan siang hari kalau siang langitnya biru nah ada pun mengenai langit hijau ini jadi inget nih sama cerita dulu tahun 2016 cerita itu bom dan sersan itu komandan bilang gini potong kabel hijau siap komandan sebutkan warna kabel yang tersisa merah hitam dan hijau loh warna oh, hijau masih ada yang hijau ada dua komandan Satu hijau daun, satu hijau langit Jangan ngaco kamu Langit itu biru, bukan hijau Tapi di kampung saya langit warnanya hijau Karena gara-gara itu komandan Marah kepada ajudannya Lain kali bilang ke personalia Kalau mau rekrut anggota Tanya dulu warna langit di kampungnya Langit biru waktu Dibilang hijau Heis. Pertanyaan dari Domba yang tersesat kontennya kurang panjang coba bahas konspirasi atau hal menarik yang sedang terjadi di dunia mengenai konten kurang panjang kurang panjang ternyata Berada ada konten paling panjang itu sekitar 25 menit yang kompilasi foto-foto jelajah alam tahun 2019 tahu bulat digoreng dadakan di mobil 500-an 500-an nah untuk yang versi youtuber jadinya gini video utuh diupload dadakan di YouTube 5 menitan 5 menitan. Ya, mungkin kurang panjang segitu ya. Oke okay lah, kapan-kapan. Mengenai konspirasi atau hal menarik yang terjadi Ya, ada dua sebenarnya yang sangat-sangat menarik untuk dibahas. Ada tentang COVID dan juga perang Rusia Ukraina, tapi sekarang belum siap nih untuk membahas. Ya, kapan-kapan aja kalau misalkan siap. Pertanyaan dari Flat Salt, berapa kalori yang dibutuhkan untuk membuat garam 1 kg? Kita tahu bahwa untuk membuat garam kita memerlukan air laut. Air laut harus diuapkan sehingga tersisa garamnya. Dan di dalam membuat garam ada dua proses. Yang pertama kita harus menaikkan suhu air hingga mencapai titik didihnya. Dan setelah mencapai titik didihnya, airnya sudah mendidih dilanjutkan dengan proses kedua yaitu proses penguapan air dua proses yaitu kenaikan suhu dan penguapan di rumusan ini ada Q1 sama Q2 terus rumus untuk Q1 yaitu M kali C kali delta T Q1 ini melambangkan kalor pertama M ini massa nah untuk menentukan massanya ini kita juga perlu mencari tahu berapa banyak air laut yang dibutuhkan untuk membuat garam 1 kg. Nah, kadar garam pada air laut itu berbeda-beda. Kisarnya antara 3 sampai 4 persen. Kita ambil saja pertengahan, yaitu 3,5 persen. Nah, untuk 3,5 persen berarti kita butuh 28 kg air laut. Ya, dari 28 kg itu anggap saja terdapat 27 kg air dan 1 kg garam. Adapun mengenai komposisi lainnya anggap saja nggak ada misalkan seperti HCl, NaOH, fungi, protista, monera dan juga virus anggap saja nggak ada pokoknya cuma itu doang air sama garam airnya 27 sama garamnya 1 kg di sini masalahnya kita tarik 27 kg lalu untuk C ya kalau jenis untuk air yaitu 1000 kalori per kilogram derajat celcius nah untuk air kita pakai kalori dulu untuk mempermudah perhitungan nanti kita bisa konversikan ke joule sekarang pakai satuannya ini dulu kalori dulu dan untuk dilatih yaitu kenaikan suhu oh ya suhu air ratu yang berbeda-beda kita ambil saja 30 derajat celcius dan di TDR ada 100 derajat ls. jadi kita naikkan dari 30 ke 100 berarti ada 70 derajat celcius jadi Q1 sama dengan 27 kali 1000 kali 70 Q1 sama dengan 1 juta ribu kalori sekarang kita masuk ke proses kedua nah, Q2 dengan M kali U M ini adalah masa dan U adalah kalor uap masa kita sudah tahu tadi 27 kg dan untuk kalor uap air yaitu 540.000 kalori per kilogram di Q2 sama dengan 27 dikali 540.000 Q2 sama dengan 14 juta ribu kalori nah terakhir adalah Q tot ya kita tuh kalor total kita sama dengan Q1 tambah Q2 tadi kan memang ada dua proses ya Nah, kita sama dengan 1 juta ditambah 14 juta 580.000. sama dengan 16 juta 410.000 kalori. Nah, sekarang kita konversikan ke satuan joule. Kita tinggal kalikan dengan 4,84. Hasilnya adalah 68 juta 910.000 480 joule. Ya, ternyata banyak juga nih sampai 68 jutaan.